Halo, selamat malam. Welcome back to Kaza Moto Shop. Halo bro, sobat-sobat biker semua. Live store lagi nih bro. Kita baru susun produk kita habis stock up name. Kita restock lagi untuk beberapa item. Buat sobat-sobat biker semua yang order bisa langsung merapat ke Kaza Moto Shop bro. Atau langsung chat ke admin 1 atau admin 2 boleh, silakan. Jadi stokan kita masih banyak dan ini baru masuk lagi untuk iPhone. Beda iPhone sama iPhone, bro ya. iPhone R4000 RS udah restock lagi dan box 2-nya untuk 2 tak juga ready, fork oil juga ready. Berikutnya juga ada Katana full power, bro. Katana full power juga ready. Kita baru masuk lagi. Dan radiator liquid dari iPhone juga ready, engine S pun juga ready. Kebetulan sobat biker semua yang mau order engine S silahkan, tinggal satu piece bro. Jangan sampai kehabisan dan jangan sampai ketinggalan. Untuk oil dari USA kita ada AMS oil, ini yang scooter matic bro. Dan ini yang reguler buat kalian yang pengen base oil. Kenapa kita emang jual hanya base oil aja bro? Kenapa? Karena emang AMS oil ini masih diproduksi dan di packing di USA sana ya. Jadi benar-benar ini kita jamin kualitasnya the best pokoknya. AMS oil dan iPhone. AMS oil dari USA, iPhone dari France. Oke, okay? Itu untuk skuternya ready dan reguler juga ready. Untuk iPhone ada R4000 RS lengkap bro, stokan kita. Box 2-nya juga ready, fork oil juga ready. Katana full power buat sobat-sobat biker semua yang senang performa, yang senang ajib, pengen responsif, tarikan jadi lebih enteng, lebih ringan, kalian bisa pakai Katana full power bro. Terus untuk oli Kawasaki juga ready kita. Ini yang semi sintetis, yang harganya murah meriah, nggak pakai mahal. Dan KNN produk juga ready ini bro. Ini KNN recharger kit juga ready. Buat kalian yang sudah pakai filter, air filternya dari KNN atau non KNN juga bisa. Misalkan sprint filter bisa. Pakai cleaning kitnya pakai ini bisa bro. Jadi tinggal semprot aja, tunggak diamkan sejenak, nanti deposit kotoran semua akan luntur dengan sendirinya. Itu enaknya pakai recharger kit dari KNN bro. Apapun filternya sama bro, yang penting sudah filter-filter kayak Ferox, KNN, Spring Filter. Tapi jangan filter standar pabrikan ya, atau mungkin yang menggunakan busa itu nggak bisa dicuci soalnya. Itu cuma dibersihin aja, dirontokin kotorannya, hanya seperti itu bro. Itu ya bro ya. Berikutnya kita ada stokan lagi, Akko 1 clutch, kopling paling ringan. Buat sobat-sobat biker semua yang mau order bisa langsung merapat ke admin 1 bro. Chat ke admin 1. Nah ini yang Akko 1 black. Nah silakan di order bro ya. Akko 1 black. Sisa 1 pieces buat sobat biker semua yang mau order bisa langsung merapat bro. Terus Project One Stop Lime 3-in-1 untuk Kawasaki ZX25. Kawasaki Ninja 400 atau Ninja 250 2018 juga bisa nih pakai seperti ini. ZX10, ZX636 New dan Sugomi juga bisa bro. Pakai Project One Tail Light 3-in-1. Yang ini clear. Ini smoke-nya tinggal 1 pieces dan clear-nya tinggal 1 pieces. Untuk Yamaha R25 atau MT25 juga ready bro. Stop lamp 3-in-1-nya dari, nah ini modelnya smoke juga. Nah ini juga Project One bro. Untuk Kawasaki Ninja FI yang all atau Ninja 2012 sampai 2017. Untuk oil filter kita juga ada dari KNN bro. Ini oil filter terbaik, bagus. Dan interval pemakaian juga jauh lebih lama otomatis ya. Karena emang build quality-nya juga bagus, quick release, gampang banget. Semua didesain untuk performa bro. Berikutnya kita ada Transcode, ini Transcode Oli Garden untuk Matic, apapun motor kalian. Honda Beat, PCX, NMAX, XMAX, semua bisa pakai Transcode. Terus Brembo Brake Fluid, ini pengereman biar lebih rigid dan enak pastinya. Pakai minyak rem dari Brembo bro. The best quality, Sport Evo 500++. Ini minyak rem atau brake fluid dari Brembo original bro ya. Ini dari tali nih bro, bukan main-main nih. Ini bukan kaleng-kaleng bro ya, bukan kaleng-kaleng. Dan ini ada WR3 nut gear, mur gearnya. Jadi gear kalian juga jauh lebih ringan kalau murnya pakai seperti ini. Atau mungkin gearnya sekalian mau pakai WR3, kita juga ready dan kita juga jual.
buat sobat-sobat biker semua bisa langsung order. Ini ada warna red, warna gold, ini grey, ini blue, ini green, silver, dan black. Jadi semua warna all varian lengkap WR3 kita. Terus berikutnya ada mirror blanking, harganya kita promo bro, harga murah aja dari normal plus ya 500-an, kita diskon jadi 380 aja buat sobat-sobat biker semua. Mirror blanking all item nih, yang dari Cost Project kita diskon jadi 380.000 aja. Buat kalian yang mau order bisa langsung merapat atau chat ke admin 1 bro ya. Terus ini ada sarung reservoir dari Brembo, original made in Italy. Harganya juga kita diskon, nggak pakai mahal. Kita diskon sekitar 20%. Buat kalian yang mau order bisa langsung merapat ke admin 1 bro. Ini original bro ya, yang tabung minyak remnya belum di cover pakai sarung minyak rem, silahkan di order. Terus ini ada stop lamp ya original Kawasaki Z800 dan ZX636 yang lama. Tapi ini enggak 3-in-1, ini adalah originalnya. Jadi warna cuma merah aja. Nah, jadi pure stop lamp bukan 3-in-1 ya. Ini stop lamp Z800 dan ZX636. Original bro, Kawasaki OEM. Dan ini ada Pro Guard yang original. Variasi dari Modis. Harga murah aja cuma 150.000. Enggak pakai mahal. Ya, buat sobat-sobat bagus semua bisa langsung order dan chat ke admin 1. Jalur pedok kan kita lengkap bro, ada yang red, ada gold, ada silver. Buat Kawasaki yang tipenya M10 ataupun motor apapun yang jalur pedoknya ukuran murnya M10 ready semua bro ya. Selain yang biasa kita juga jual RNG bro. Kalau RNG mahal bro, tapi build quality-nya jelas terbaik. Ini juga M10 dan ini juga ada WR3 juga untuk jalur pedok-pedoknya. Ini yang M8. Nah ini untuk Kawasaki ZX25. The best quality pasti performa juga jauh lebih ringan dan dapat menunjang performa motor kalian bro. Dan ini ada hand grip dari Puig. Dan ini ada dari Domino. Ini yang trial Trabas Cross Trail KLX di Tracker CRF WR155. Bisa langsung order bro ya. Ini untuk Enduro Cross dan lain sebagainya. Berikutnya kita ada Harris hand grip. Ini dari Itali. Ini rubber gel. Build quality juga terbaik, digenggam juga nyaman dan pastinya enak bro. Terus ada hand grip dari KTC bro ya. Hand grip KTC semua warna, semua varian juga masih lengkap. Buat kalian sobat biker semua yang mau order bisa langsung merapat dan chat ke admin 1 bro ya. Ini untuk helmnya kita ada AGV Marco Simoncelli. Dan ini udah rare banget, ini udah gak banyak di pasaran. Dan ini kolektor item buat sobat biker semua yang mau order bisa langsung merapat bro. Zeus helmet yang full face tinggal 1 dan ini tinggal size M. Harganya murah aja, masih di bawah 1 jutaan. Ini juga sama yang half face, yang yellow fluo ready, ini yang matte warnanya, ini glossy ya, bukan matte ya. Glossy cuman satu warna. Jadi bukan pattern, bukan kombinasi ya. Nah, itu bro ya. Untuk jalur pedok lengkap RNG dan ini ada frame slider juga untuk Kawasaki Ninja FI yang 2018. Atau Ninja 400 bro tepatnya. Stok busi kita masih lengkap bro ya. Untuk Kawasaki, Yamaha, Honda, terus Ducati, BMW, dan lain sebagainya kita lengkap. Yuk yang mau order bisa langsung merapat bro. Nah itu bro, jangan lupa ya bro ya. Langsung chat admin 1 dan order. Nah itu poin penting bro. Nah, dan ini ada WR3 tail tidy semua lengkap untuk Honda Yamaha R25 dan ini Honda CBR 250RR, Kawasaki Ninja FI yang lama dan Kawasaki Ninja FI yang new, dan satu lagi kita juga ada untuk Kawasaki ZX25 tail tidy-nya bro ya. Ini setting grip dari RNG juga ready untuk Honda CBR 250RR. Itu rear hugger juga masih lengkap bro, ada green, white, red dan green. Untuk kodem tangki model ZX636 juga ready untuk Kawasaki Ninja FI. Buat kalian yang mau order bisa langsung merapat dan chat ke admin 1 bro. Untuk knalpot ada GP Tech, ada Harvest, ada Leofin, GP Corsa. Dan ini ada GP One juga. Ini build quality-nya bagus bro ya. Karbonnya udah menggunakan teknologi karbon infus. Bukan karbon yang abal-abal ini. Jadi ketebalannya konsisten, presisi dan konsisten bro pastinya. Jadi setiap lingkarnya sama ketebalannya.
Mungkin kalau kita bandingkan dengan brand seperti ini Harvest ya. Kita nggak ngomong Harvest lebih jelek, tidak. Cuman kan ini menggunakan teknologi carbon infus, ini masih manual bro ya. Jadi ketebalan karbonnya dia tidak konsisten. Ada tebal tipis, ada tebal tipisnya bro. Ya cuman kembali lagi ada harga, ada kualitas. Ini memang lebih murah sedikit. Dan ini pasti lebih mahal. Endcapnya juga bagus. Leg seperti Austin Racing bro endcapnya. Nah seperti ini. Dan ini udah menggunakan teknologi CNC laser cutting untuk endcap productionnya. Itu bro ya. Jadi buat kalian sobat-sobat baker semua yang mau order, bisa langsung merapat ke Kahaza Store atau chat ke admin 1. Jadi kita admin kita akan fast respon dan langsung balas buat kalian sobat-sobat baker semua. Dan ini ada Zeus helmet juga masih lengkap, yang di dalam etalase juga masih lengkap. Terus ini ada pedok depan dan belakang.